kaple. Semua gara-gara Wendy. Semua kamu harus tanggung jawab sebagai pacarnya dia. Nah, aku mau deh ikut tim kalian buat balas dendam. Ah, kita gak percaya nanti kamu mengkhianati kita lagi. Lagian mau balas dendam apa? Kita udah di tengah-tengah laut begini. Bagaimana kita bisa selamat? Kamu benar mau membalas dendam dengan dia? Iya, aku sungguh-sungguh. Oke, kalau kayak gitu syaratnya. Ini kan tengah laut, nyantai aja. Gimana kek, ngambang-ngambang kek. Capek bos. Karena kamu sudah ada di geng kita, sekarang karena kita lapar belum makan. Iya. Tolong pesenin di ojek online apaan kek makan. Gak bisa, ngantri di mana tengah laut begini. Bos, lapar bos. Ini gimana nih bos, kita udah dihianatin sama Wendy bos. Wah, kita terombang ambing. Ah, pantai. Pantai. Hai teman-teman. Oh, ya. Kamu selamat. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku membawa ikan sabu-sabu bersamaku. Kok lu bisa bareng sama si Yosep ini? Yono. Dia yang menyelamatkanku. Kenapa kau bisa lolos, Surya? Aku diselamatkan oleh dia. Dia pengkhianat juga temannya Wendy ini. Bukan. Saya jelaskan semuanya di sini. Sebenarnya saya itu bukan. Tidak, jangan di sini, di sana. Nah, di situ aja. Saya jelaskan semuanya di sini. Jangan di situ. Jangan di situ, kurang jelas. Sana. Jelaskan semuanya di sini. Kurang kedengeran. Saya jelaskan semuanya di sini. Agak besar, agak tengah. Tengah. Situ tuh, tengah. Jangan terlalu pikir, gak kelihatan kamera. Dua tambah dua berapa? Tiga. Betul, kasih ikan kecil. Malah kayak singa laut.